Iaitulah bahasa yang diguna oleh orang-orang muda, orang tua hari ini melalui alam maya ni. Alat-alat baru, alat moden ni, kita tak tahu bahasa apa yang dia guna. Maka timbul macam-macam. Kita ustaz ni letih nak menjawab. Ada orang kata, siapa tulis AKUM, oh ni bahasa Yahudi, salam bahasa tu bahasa ni. Semua saya kata ini semua bahasa SMS, bahasa WhatsApp belaka ni. Timbul cerita-cerita ni, bila mari SMS, siapa nak tulis panjang-panjang Assalamualaikum. Dia punya kredit tak banyak kan, jadi dia pun tulis AKUM ataupun salam. Maknanya dia telah mengeluarkan satu ucapan, dia nak kata Assalamualaikum tapi ringkasan. Nama dia pun SMS, pesanan ringkas. Tadi takkan dia nak syarah semua start dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Assalamualaikum. Jawab dia kaduk mulih waktu lah kerja dia hari ni. Artinya rumus ringkasan tak apa, itu tidak menjadi masalah. Walaupun diviralkan dalam internet bahawa ini kata-kata bahasa Yahudi lah, boleh berdosa, sampai ustaz pun letih. Yang paling letih je bila dia sandarkan kata-kata tak boleh itu kepada ustaz-ustaz yang masyhur. Ambil gambar Ustaz Salahuddin contohnya, ni orang DVP sendiri tak gambar dia, ustaz dia tengok dia apa terkejut, bila pun aku kata ada masalah tak.